Di sini kita cek ya ukuran dimensi box power ampli ini ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke? Oke ya. Berjumpa lagi dengan Ana Saras. Nah, kali ini kita mau review box power ampli ya. Kurang lebihnya seperti inilah ya, teman-teman. Bisa cek penampakannya. Oke. Untuk depannya ya, ini ada handle-nya ya. Terus ini saklar, ini tempat potensio volume, treble, bass, balance, semacam itu ya, teman-teman. Ini bagian depannya ya. Terus kita cek bagian belakangnya. Nah, untuk belakangnya ya, teman-teman bisa cek di sini ya. Di sini tempat input outputnya ya, dan ini outnya speaker, sikring, dan input AC-nya ya di sini. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita cek ya ukuran dimensi box power ampli ini ya, berapa dimensinya. Oke, kita cek sama-sama ya. Nah, untuk lebar ya, lebar sini ke sini ya, itu sekitar 40 cm ya. Ya, teman-teman bisa cek ya. Terus lebar ke belakang, kita cek ya. Untuk lebar belakang sekitar 33 cm ya, teman-teman. Oke. Dan untuk tinggi kita cek di sini ya. Nah, untuk tinggi sekitar 8 cm ya. Oke, terus untuk lebar panel ya, ini berbeda. Kita cek di sini. Ini untuk lebar panelnya ya, panel depan itu sekitar 48 cm ya, teman-teman bisa cek ya. Ini bagian depannya. Oke. Nah, teman-teman, itulah ya ukuran dimensi box power ampli ini ya. Dan untuk apa ukuran tadi? Oke, di sini kita kasih tahu ya. Barangkali teman-teman mau buat box, entah itu dari plat, seng, kayu, papan ya. Teman-teman bisa tiru ya ukuran tadi, atau bisa pakai kurang lebihnya ukurannya seperti itu ya. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah ya intinya. Oke, itu aja videonya. Semoga ada manfaatnya. Dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih.